Namun kami juga mengingatkan pada seluruh pihak yang terkait agar tidak melakukan upaya-upaya yang bisa menghambat proses penanganan perkara di KPK, misalnya membantu melakukan penyembunyian atau hal-hal yang lain. Itu kami ingatkan, jika hal tersebut dilakukan maka itu adalah salah satu perbuatan yang diancam pidana cukup berat di pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.